good. My trip, my adventure. My trip, my adventure. Terus guys, sampai ketinggian ini ya, sampai ketinggian maksimal sudah 60 ketinggiannya guys. 80 ya, sudah 100 guys ya. Oke, karena sudah 100 saya akan jalan terus, jalan mundur guys ya. Kita coba jalan mundur. Внимание, превышена дистанция полета. Ambil kain. Oke, drone-nya akan saya setting dulu guys. Oke, dan saya akan terus. Ya, kita akan berputar dulu, guys. Ya, kita akan berputar. Oke, drone-nya saya setting. Dan kita akan maju. Ternyata awannya kuat sekali guys ya, awannya tebal, awannya tebal. Ini sudah 400. Awannya sudah 400 guys. Saya coba untuk bergerak, berputar sedikit guys ya, ke arah yang berbeda di sepanjang jalan. Dari setting saya ganti berapa kali ya guys ya, karena tidak bisa langsung maksimal, harus perlahan-lahan. Sudah 800 ya, sudah 800. Ini kelihatan di atas nih awannya tebal guys ya, ada garis awan tebal. Saya turunkan sedikit guys ketinggiannya. Oke, kameranya saya turunkan. Wah, ini kita terbangnya di ini ya, terbangnya di awan nih guys ya, karena cuaca mendung jadi awannya rendah sekali ya, seolah-olah kotanya ditutupi oleh kabut.
sudah 1.3 ya, sebentar lagi 1.3. Baterai di 75%. Baterai di 75%, sudah 1.4 guys. Jarak 1.4, GPS di lock di 30. Kemudian interferensinya sekitar 25, 26, 27. Baterai sudah 72. Oke, dia masih terus ya, masih terus pada ketinggian 103. Nah, saya naikkan sedikit ketinggiannya guys, sampai 115. Oke. Внимание! Достигнута максимальная высота. Внимание! Достигнута максимальная высота. Terus drone mas saya teruskan guys ya, sudah 1.8. Внимание! Достигнута максимальная высота. Dia minta drone-nya diturunkan lagi guys, karena tadi settingan maksimumnya adalah 120. Baterai sudah 58. Dia sudah jaraknya 2 kilo guys. Ya. Ini speed-nya adalah speed sport. Drone-nya masih terus berada pada ketinggian 117, jaraknya adalah 2,1 kilo. Baterai sudah di 58 guys ya. Kita akan cek sampai sejauh mana dia terbang. Sebetulnya ini bisa terus ya. Tadi di awal waktu saya setting drone-nya kembali guys ya, berada di atas posisi kami, sehingga kita start dari awal lagi. Terus 2,4 masih terus guys. Masih saya dorong terus. Ya, mau 2,5. Mudah-mudahan bisa tembus 3 kilo ya. Mudah-mudahan bisa tembus 3 kilo, guys. Sudah ketutupan awan guys ya, sudah tertutup awan. Ini saya menuju daerah pinggiran kota Pontianak ya, di daerah ujung perdamaian, tapi sudah tertutup awan ya. Jadi samar-samar kita bisa lihat pergerakan drone ya. Ya, nyaris 3 kilo. Ya. Sebentar lagi dia mendekati 3 kilo, guys. Ya, sudah tembus 3 kilo, guys. Drone sudah tembus 3 kilo. Saya masih arahkan terus drone remote ke arah drone. Ya, 3,2 guys. FPV-nya sudah stuck ya. FPV-nya sudah tidak bergerak, tapi di remote dengan di HP masih terlihat jaraknya bergerak. Ya, sudah 3,3 guys. Jarak sudah 3,3. Apakah bisa sampai 3,4? Kita tunggu saja. 3,4, apakah bisa? Ya, bisa guys, 3,4 ya. Di remote sudah terindikasi jaraknya 3,4 ya, lewat terus. Apakah bisa 3,5? Kita lihat apakah bisa 3,5. Iya, ternyata guys, drone-nya RTH. Mantap juga ya. Cukup jauh nih guys ya, cukup jauh. Ternyata signifikan ya, naik ke atas lantai
rumah radang. Ya, baterai di kembali baterai di sekitar poin baterai remote 49% ya. Sudah kembali. Ya. Seperti ini ya, guys. Kondisi dia kembali, guys. Kita tunggu saja. Drone-nya mendekat. Kita tunggu drone-nya mendekat. Sekarang drone-nya sudah berada pada jarak 2,9 ya. Berada pada jarak 2,9. Masih belum terlihat, masih jauh. Dan terlihat di layar FPV ya. Drone-nya berada di atas awan, guys. Drone-nya berada di atas awan. Ya, sudah 2,7. Indikator jarak sekitar 2,7. Cuaca mendung ya di Kota Pontianak ini pagi ini. Terbang sudah 12 menit ya. Terbang sudah 12 menit, baterai sudah di 46. Baterai remote HP 89%. Drone sudah di 45%, guys. Kita tunggu ya, drone-nya kembali. Mudah-mudahan dapat kembali dengan selamat ya. Rizky, Ma. Rizky. Oke, kita masih tunggu, guys. Drone-nya berada sudah di jarak 2 kilo ya. Berada di jarak 2 kilo. Oke. Ketinggian 120. Terus drone-nya masih bergerak terus ya. Oke, saya turunkan sedikit, guys, drone-nya. Oke. Kemudian saya coba ini ya, saya coba menurunkan kameranya. Kamera установлена на 90 градусов. Yes, inilah salah satu kemampuan dari drone SJRC aplikasi Rusia ya, bahwa dia bisa kita turunkan kameranya sampai 90 derajat ya, dengan menekan tombol 90 derajat di layar aplikasi pojok sebelah kiri atas. Ya, seperti ini, guys. Ya, penampakan bercampur dengan awan ya. Bercampur dengan awan atau asap kabut. Tuh, kelihatan sekali ya. Drone-nya. Kemudian kalau mau kita kembalikan pada posisi semula, kita tekan tombol KT ya, yang berada di bawah setting di pojok kanan atas. Yes, seperti ini ya, guys. Jadi kita bisa lihat kondisi drone. Kemudian akan saya turunkan sedikit lagi, guys, remote-nya. Oke, sudah pada jarak 98 ya, jaraknya sudah 800-an nih, guys ya. Di sini kita lihat bahwa drone-nya bergerak di atas awan nih, ya. Bergerak di atas awan. Oke, saya akan turunkan kameranya, guys.
kita akan turunkan kameranya biar bisa lihat sisi kota. Oke, sudah 400 meter ya. Sudah 400 meter. Kalau sudah mendekat, saya akan ambil alih guys ya, karena kita berada di dekat atap. 350 meter. Nah, di depan kita ini guys, rumah radang guys. Ya, di depan kita ini adalah rumah radang. Ya, rumah radang sudah kelihatan guys. Ya, rumah radang sudah kelihatan guys. Oke, saya matikan guys. Saya matikan drone-nya, itunya, RTH-nya, dan kita akan turunkan secara perlahan. Ini jarak 150 meter ya. Jarak 150 meter guys. Oke, ya, saya akan majukan lagi, ya, atau kita berputar dulu, guys. Kita berputar dulu melihat daerah sekitar, ya. Oh, ini semuanya berkabut, ya, guys. Semuanya berkabut ternyata. Oke, saya lanjutkan lagi RTH-nya. Возврат домой. Камера установлена на 90 градусов. Yes. Jadi drone-nya langsung ya mengarah ke posisi kami. Ini kelihatan. Saya pakai baju putih, guys. Подвес перезапущен. Завал горизонта исправлен. Расходитесь. Я сажусь. О, дрон где сидит? Подвес перезапущен. Завал горизонта исправлен. Окей, дрон где сидит? Мак, di atas atap. А? Di atas atap. Kita bisa lihat ya, kata Pontianak guys. Sambil putar-putar dulu ya. Oke. Отмена. Возврата домой. Guys. Saya minta mundur dulu, guys. Oke, dia turun. Kita turunkan ya. Ya, dia sudah mulai turun. Oke, kita majukan ya, guys. Lagi. Turunkan lagi guys. Ya. Cepat sekali. Oke, demikian guys aktivitas kami menaikkan drone di rumah radang, tapi dari lantai atas ya. Yang suka dengan konten kami silahkan like, komen, dan share ke sesama dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih. See you.
harus cepat, cepat-cepat kita guys, karena di cucuran atapnya ada air. Halo, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih sudah menemaniku di pagi ini.